Lagi di kandang sapi ya. Aku pengen bawa apa ya? Bawakan sebuah tembang. Cintanya si miskin, aku orang miskin. Aku orang desa. Ingin menggapai sebuah kebahagiaan dari cinta itu. Kebahagiaan seseorang itu dalam hati mempunyai kenyamanan tersendiri-sendiri. Ada yang memang terahnya itu suka dengan yang namanya materi. Itu artinya setiap manusia itu mempunyai kebahagiaan tersendiri. Ada juga yang memang bahagianya itu dari sebuah mutlak ketulusan cinta, kebersamaan saling menyayangi. Kalau zaman sekarang emang cukup makan cinta. Kayak gitu ya, kurang lebihnya ya. Yang sangat sahdu, sebuah tembang aku lantunkan. Hitam kulitku, putih kulitmu, rombeng bajuku dari toko bajumu. Dari toko bajumu, ngutang kredit atau pikirlah dulu, bila cinta padaku yang lebih baik, jangan buru-buru. Kalau mencintai seseorang jangan buru-buru dong. Masa gitu doang? Maksudnya buru-buru mencintai ya. Kira-kira pasangan hidupnya atau apa ya, orang yang diharapkan itu pas atau tidak untuk proses jangka panjang yang akan dilalui untuk sehidup semati. Sebab terah manusia itu ada yang kepuasan memang dari sisi materi atau sifatnya adalah kasta. Nah, lagi booming ya. Kasta katanya, kasta yang membedakan. Lanjut guys. Aku orang desa, engkau orang kota. Orang miskin, hidupmu terjamin. Jangankan mobil, jangankan motor, sepeda saja aku tak punya. Dengarkan guys, cinta dari seorang si miskin. Sebab kalau cinta itu diawali dari awalnya berbeza kasta ya, nanti kalau tidak langgeng pasti akan yang satu akan merasakan terhinakan. Seperti cinta si miskin seperti aku. Bercanda guys, bercanda. Lanjut. Aku ini dek, anak orang miskin. Bapakku maju, simbol burung nandur. Kalau kamu jadi mantu ibuku, siap nggak jadi buruh nandur? kalau pagi nandur, kalau malam dipaculin sama Pak Supri. Lanjut. Sedang dirimu dek, putrinya direktur yang penuh harta dan juga makmur. Apakah senang nanti orang tuamu punya menantu yang miskin seperti aku? Suka nggak suka kalau udah dilalui berdua, ya udah diajak nandur, diajak angon, diajak ngarit. Canda ya guys, canda. Ini kita sangat sahdu sekali. Sesuai dengan tema lagunya yaitu Aku Orang Desa ya. Jangan lupa tonton juga originalnya. Bang Supri langsung dong nyanyi. Oke langsung ya. Langsung dari atas satu ref hingga ke bawah ya. Hitam kulitku, putih kulitmu, rombeng bajuku dari toko bajumu. Pikirlah dulu,
bila cinta padaku yang lebih baik, jangan buru-buru. Aku orang desa, engkau orang kota. Ku orang miskin, hidupmu terjamin. Jangankan mobil, jangankan motor, sepeda saja aku tak punya. Tragis ya guys lagunya. Aku ini dek, anak orang miskin. Bapakku macul, simbol burung nandur. Sedang dirimu dek, putrinya direktur yang penuh harta dan juga makmur. Apakah senang nanti orang tuamu punya menantu yang miskin seperti aku? Sebuah kasta yang membedakan itu kebahagiaan tidak menjadikan jaminan bahwa itu akan bahagia ya. Ada yang bahagia seseorang itu memang tulus mutlak dari sebuah kebersamaan, saling berbagi cinta kasih ya, dengan sebuah ketulusan yang hakiki. Wah, Bang Supri ada hakikinya. Iya, ini udah pakai sorban soal. Hitam kulitku, putih kulitmu, rombeng bajuku dari toko bajumu. Pikirlah dulu, bila cinta padaku yang lebih baik, jangan buru-buru. Orang desa, engkau orang kota. Ku orang miskin, hidupmu terjamin. Jangankan